Belakangnya tuh ada yang nyiup, bener-bener. Gitu aku langsung kayak kan, aku pikir Rizwan kan, Rizwan jahil banget. Terus aku bilang, jangan diem. Terus pas dilihat ke belakang gak ada siapa-siapa. Terus aku lihat Rizwan lagi di sana. Halo, assalamualaikum semuanya. Yeay, hari ini kita mau Muay Thai lagi. Hari ini ada siapa? Saya. Ada kamu ya? Kamu ikutan Muay Thai? Enggak ya, lihat aja ya. Jadi hari ini Irzan gak ada, sedih banget. Tapi gak apa-apa. Jadi hari ini ada seseorang yang sangat spesial. Penasaran gak? Enggak ya? Enggak. Penasaran lah ya. Penasaran, pokoknya ikutin terus ya. Kok kamu deg-degan? Enggak. Oh enggak. Dingin. Di depan juga ada Rizwan, Rizwan ikut. Yaudah lah, pokoknya kita lihat sana. One, okay. Please. Okay. Dong, saya dulu dong, kamu tuh gak pernah say hi gitu. Moments later. Tara. Tuh, siapa orangnya? Berantem di sini. Oh, gimana? Ya gitu nanti. Pukul-pukulan. Jadi Kak Juninya ada di sini. Iya, sini aku mau main Mobile Legends. Mobile Legends loh. Udah, kita mau langsung. Tuh lihat nih, ini efek body shame nih, saya jadi di sini nih. Ukuran kakimu berapa? Ini kecil banget ya? Enggak. Sampai. Kak Jimmy 38. Kecil. Oke. Ayo. Ayo. Nah, ayo. Tuh galak-galak ini. Aku takut. Aku depan. Ayo. Makan ini. Makan ini, ada. Deket lagi. Enggak. Kalau aku mah kalau udah dikas ngobrol ya kan. Oh. Buat kamu yang nonton tolong ya. Aku maunya musisi. Oh, ada. Kalau enggak gamers, musisi udah. Atlet bola. Semua dong. Maunya yang lebih muda. Ada enggak? Yang lebih muda. Lebih muda? Iya. Mau jadi rame banget. Saya nyerah, guys. Mentalnya di sini enggak kuat mental. Enggak dong. Tapi nanti tuh pas ini sendiri-sendiri. Apa ya? Oh, aku gak bisa mukul. Kan nanti diajarin. Oh iya. Aku orang yang gak bisa. Langsung squat rest di sini ya. Ya. Enggak apa sih. Mau lompat-lompat tapi sama kan? Iya. Iya, Pak, iya. Lompat. Turun. Hai. Oh, repot ya. Repot ya. Mulai naik, lompat. Turun. Naik lagi. Kita turunin jadi 15 detik. Ya apa lari? Hah? Mau 25 lari dong. Mulai pegang geser.
Temponya kita cepetin. Nanti jelek sholatnya. Gerakan. Mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cukup. Ada 2 orang yang gak bisa ngikutin. Siapa tuh? Satu. Aku bisa loh. Dua. Astagfirullah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Sita bawa sorak. Sit up gerak dong. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ayo. Oh, udah lima dong. Ada 10. Next, kita squat. Oh, maaf. Turun tangannya. Turun tangannya. Turun satu. Naik. Dua. Naik. Tiga. Naik. Good. Kak Jodinya berhenti. Karena dia gak bisa lama-lama olahraga. Oh. Kamu sih tak. Ini kita sulit. Tapi, ini. Kamu harus menang ya. Sebenarnya harus menang. Jangan sampai kalah. Kamu kenapa? Kalau kalah kamu terus-terusan dua ditambah dua lagi. Hah? Tambahin dua lagi kalau kalah. Mulai. Satu lagi dua. Jangan ada perjanjian. Gak boleh ada perjanjian. Gak ada. Udah menang. Mulai. Tunggu dong, belum. Ayo lah. Sama dulu. Dua kali dulu. Tunggu. NANI? OMAE WA MOU SHINDEIRU. Tapi ada tapinya. Kalian harus kalahin kita dalam satu. Kita sekarang main game. Kalau kalian menang, kita water break. Kalau kalian kalah, kita lanjut. Aduh ya Allah. Gamenya simple. Ada dua tim. Tim satu di sini, tim dua di sana. Tujuannya, ya kaki harus nempel. Lari. Cepet-cepetan ngambil. Tapi kalau misalnya saya ambil, dia kenain saya kalah.
Saya harus bisa membawa ini tanpa harus kena dia ke belakang. Terus dia boleh kejar sama? Kejar! Kalau misalnya kita tipu, dia tapping. Jadi dia kalah? Dia kalah. Yeay. Tim Putri melawan tim Cerong. Ya kalah! Kalah? Curang banget ya! Nah, ada lagi kan orang baru. Iya, tebak lagu. Apa? Aku pingsan. Hah? Mataku gelap. Karena aku belum makan, sama sekali. Kenapa gak makan dulu? Lupa, ada siomay tapi gak mau. Makan dulu lah. Yuk, mau berantem nih? Iya, boleh. Kita adu pancer dulu aja kali. Kalau saya berhasil ambil flagnya, saya berhasil bersaksi, atau aku belakang tanpa dikenai, saya menang. Oh, tapi enggak harus tipu kan? Pertandingan pertama. Tadi kan contoh, sekarang kita real main. Timnya Putri pilih, timnya Om 1, 2, 3. Kalian bisa pilih mereka 3 terbaik. 5, pilih 5 orang. Terus? Skornya 5, cuma dari tim Om cuma nurin 3 orang. Jadi nanti ada yang terbesar 3 orang di sini. Ya ada kakak, Adit. Adit tim. Oh tim situ ya? Oh ini dong, pakai. Oh. Jangan, tunggu. Kade. Aku enggak bisa. Kade, Kak Jody. Berarti di sini? Ya. Aku, 3 kakak. Itu kakak yang itu tuh. Yang bewok. Kakak ganteng. Enggak. Kan mereka udah tinggi. Jangan. Yoga.
dikerjain sama Kak Yogi bilang gitu. Siapa pertama lawannya? Adik. Saya. Oke, kamu nih Mas. Kami percaya kami bakal menang. Pasti menang. Dukung kami. Apa yang mau? Hah? Enggak sih, takut. Satu, dua, tiga. Tapi ya maku jangan karena harus lihat lagi nih. Muay Thai dulu. Harus lihat kalian nih. Kayak aja dua, kayak tiga yang lincing the fist. Lurusin tangannya. Buka. Buka. Lihatin tangannya. Tahan. Kok gitu deh? Kayak ayah. Next jab strike. Oke. Dari posisi chop muay. Chop muay, jab, tangan kiri dulu. Kiri satu, dua tangan. Satu, jab. Dua, strike. Satu, jab. Dua, strike. Bisa? Bisa. Kemarin satu dan dua. Next, hook kiri, hook kanan. Oke, okay. Hook. Hook kiri, hook kanan. Ditambah perkat kiri, uppercut kanan. Mulai, satu, dua, tiga, empat. Jawab. Jawab. Next, elbow. Satu, kiri, dua, kanan. Tidak sampai yang satu. Spin, elbow. Satu, dua. Coba, spin elbow. Spin. Ya, the point. Satu. Satu, ini. Dua. Ini. Kawannya kan di sini. Kawannya di mana? Oh alah, ya gini aja. Ngapain harus gini? Pusing kali apa? Ya coba, sini ya buat cot muay. Satu. Dua. Good. Balik bro. Bisa ya? Bisa. Pusing banget. Kenapa kalau pusingnya di sini kita gak mau undang ya? Terakhir. Alhamdulillah. Cat mulai, kaki buka. Endang. Badannya sana, pandangan harus depan. Bisa. Berpasang. Pasang. Tendang aja, Pak. Masih, Tendang aja, deh. Oke, persiapan. Satu. Tangan di atas. Dua. Tiga. Gantian sekarang orangnya. Tangan di atas. Kaki kiri, Pak. Masih tangan di atas. Siap ya. Coba ya. Pakai kiri. Pakai kabel. Tetap. Posisi top one. Posisi top one.
Asik, kali ini aku yang ngajarin. Cerita. Jadi tadi tuh aku duduk di situ kan. Terus tiba-tiba tuh, jadi kan di sini tuh aku, ini Kak Ade. Nah, di sebelah aku tuh enggak ada siapa-siapa, cuman Kak Ade sebelah kanan. Tiba-tiba di sebelah kanan tuh ada yang niup, benar-benar. Itu aku langsung kayak kan, aku pikir Rizwan kan, Rizwan jahil banget. Terus aku bilang, "Jangan diem." Terus pas dilihat ke belakang enggak ada siapa-siapa, terus aku lihat Rizwan lagi di sana. Oke, berarti ini tempat. Iya. Buat kalian yang pengen Muay Thai juga kayak Putri, bisa langsung sini. Langsung cek Instagramnya. Terima kasih buat Kak Yogi, terima kasih buat Adit. Terima kasih buat dia yang gak dateng ya. Para Irzan, para Lan gak dateng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen dan subscribe.